Tersedia lagi untuk unit Honda Accord Prestige ya. Nah, ini kebetulan saya lagi punya 3 ini untuk Honda Accord Prestige ya. Tahun 87 ada 2 dan ini yang putih tahun 88. Ini mobilnya masih enak banget, masih bagus, tatanannya masih rapi. Dan tentu saja kalian dapat pajak baru nih. Barusan saya pajakin ya. Masih bulan 1 tapi sekarang tertera di plat itu bulan 2. Jadi sudah saya pajakin sebelum jatuh tempo. Insya Allah kalian tinggal pakai juga untuk mobil ini. Looknya masih look original. Kalau cat sudah 2 kali tapi pengerjaannya rapi. Untuk velg kita pertahanin di velg standarnya kayak gini. Memang orinya tahun 88. Modelnya seperti ini, ukurannya 14 in. Dan untuk ban ini masih tebel-tebel semuanya. Kategorinya ini mobil masih nyaman ya, karena masih mempertahankan per standarnya. Jadi belum diceperin juga. Untuk tampilan dari belakangnya, mobilnya seperti ini nih. Untuk tampilan lampu belakang dari Honda Accord Prestige tahun 88. Nah, seperti ini. Jadi beda ya sama yang tahun 86-87. Di sini, krom-kromnya juga masih utuh. Bumpernya juga tertata rapi. Terus untuk kaca-kaca di sini juga masih rapi. Masih rapi ya, tidak ada yang semacam karat melepuh. Nah, ini masih utuh. Nat-nat bodi juga masih utuh. Bodinya juga masih kaleng. Masih kaleng. Dan di sini untuk interiornya seperti ini. Nah, untuk interiornya masih original, tapi memang belum saya bersihkan ya, karpetnya masih ada pasirnya. Untuk AC-nya dingin sekali. Ini derajat kemarin saya ukurin ya, untuk AC 10 derajat. Untuk electric mirror-nya ini normal, normal semua electric mirror di sini. Untuk power window semuanya juga normal. Jadi insya Allah ini mobil juga ready, tinggal pakai ya. Joknya tidak ada yang sobek juga. Mantap. Untuk tampilan dengan velg standarnya sih memang ini mempertahankan original look ya. Jadi biar seperti ini aja, jadi nggak tak ganti velg karena memang mempertahankan tampilan original. Karena memang sekarang yang dicari banyak yang kayak gitu ya, mempertahankan tampilan original. Untuk mesin, mobil ini mesinnya sangat sehat sekali, mesinnya halus. Terus ini menggunakan mesin yang berkapasitas 2000 cc 4 silinder 12 valve kalau nggak salah. Terus ini konsumsi bahan bakarnya untuk mobil Honda Accord Prestige ya, walaupun ini cc-nya 2000 tapi ini tergolong ya nggak terlalu boros banget, karena memang untuk konsumsi bahan bakarnya ini di angka untuk dalam kota itu 18, luar kota 110 lah. Jadi masih tergolong nggak terlalu boros ya. Toh ini juga bisa buat muat 5 orang. Jadi kalau misalkan pergi-pergi bareng-bareng ya silahkan dibagi-bagi ya. Patungan. Untuk lampu-lampunya ini masih bening-bening banget. Lampu-lampunya masih bening. Terus tatanannya juga masih rapi. Tidak ada yang bekas tabrak juga. Ini masih utuh. Ini ready untuk sampai ke luar kota. Jadi mesinnya insya Allah bandel. Spare part-nya juga masih cukup gampang kok untuk ditemukan ya. Jadi saya untuk menemukan spare part dari Honda Accord Prestige ini juga tidak terlalu kesulitan. Kemarin yang merah itu juga saya ganti laker roda segala macam. Tapi kalau ini masih utuh, masih enak. Untuk dari sektor kaki-kaki ini tidak ada bunyi yang perlu kita perbaiki, karena masih sangat senyap banget, masih ciri khas dari Honda Accord Prestige ya. Nah, ini merupakan mobil yang nyaman di era tahun 80-an, 90-an ya. Orang yang pakai mobil ini udah pasti orang top dulu. Karena memang tergolong mobil mewah, fiturnya juga sudah komplit ya. Fiturnya sudah melebihi mobil-mobil dari rivalnya. Mobilnya juga cukup bongsor ya, cukup gede. Tapi kalau menurut saya ya, misalkan kalian belum pernah
pakai mobil Honda Accord Prestige, cuma takut kata orang mobilnya boros di 2000 cc nya ya silahkan dicoba aja dulu, dicoba, karena memang untuk dari sektor mobil tahun 80-an 90-an yang mesinnya 2000 cc itu tuh nyamannya apa ya, sebanding dengan apa yang kita keluarkan, jadi sebanding lah. Untuk misalkan bahan bakarnya 1:8 dalam kota ya, kalau luar kota ini bisa lebih irit lagi. Nah itu sebanding, karena memang mobilnya nyaman, apalagi dengan tampilan atau mobil yang masih bersuspensi standar seperti ini. Jadi ini patut kalian pertimbangkan. Toh saya jualnya cuma 32 juta, kalian dapat mobil yang pajaknya full baru, karena sudah saya pajakin, kategorinya mobilnya masih rapi, terus utuh mobilnya, warnanya juga putih, tidak ada siler-sileran, maksudnya ini masih utuh sekali ya. Jadi ini kategorinya mobilnya masih cukup layak banget buat kalian miliki, karena memang ini juga sudah mobil yang seharga motor ya. Motor sekarang udah mau tembus di 35 lebih. Ini kalian udah nggak kepanasan, nggak kehujanan, muat banyak, karena memang dari segi mesinnya juga sehat, AC-nya juga dingin, jadi udah pasti nggak kepanasan, nggak kehujanan, itu real ya. Kecuali AC-nya mati, nah itu kepanasan kehujanan tetap, karena biasanya kalau mobil yang AC-nya mati itu ngembun ya, kacanya ngembun, terus kita perlu bawa kanebo. Tapi kalau ini kalian nggak perlu khawatir, AC-nya super dingin, tembus 10 derajat, karena memang kapasitas mesin dari mobil yang 2000 cc itu dia tidak butuh, dia tidak perlu tenaga yang cukup gede untuk memutar sebuah kompresor AC untuk menjadi mendinginkan mobil ini ya. Jadi insya Allah ini ready to use buat kalian yang cari mobil dengan harga 30 jutaan, tepatnya di 32 juta kalian dapat mobil ini. Silahkan dipinang, saya lokasinya ada di Magelang. Nah nanti bisa juga saya kirim sampai ke depan rumah kalian ya, jadi siap kirim sampai luar kota juga. Jadi silahkan bisa duduk manis atau silahkan bisa main-main ke Magelang untuk mantau langsung mobil ini ya, Honda Accord Prestige tahun 88.